Jadi di video kita kali ini gue pengen nyoba salah satu game One Piece. Ini kayaknya baru ya gak sih? Apa udah lama ya Haze Piece ini? Soalnya gue baru lihat dan ternyata pemainnya lumayan banyak loh, 15 ribu ya. Not bad sih untuk kalau misalkan baru nih, bagus banget sebenarnya 15 ribu. Jadi ya kita akan coba game ini Haze Piece. Sebenarnya ada satu lagi sih gue pengen coba ini One Piece New Dream, tapi ini kayaknya ini susah deh karena dia ada ngomong kayak gini. Ini kayaknya mirip-mirip kayak semacam Deep Woken gitu ya. Jadi kayak ada permadeatnya gitu lah. Jadi kalau misalkan kalian mati berapa kali ya ntar kalian ngulang gitu. Jadi ya I don't know. Kalau kalian pengen gue cobain game ini, kalian komen di bawah aja si One Piece New Dream ya. Tapi sekarang kita akan coba yang Haze Piece dulu. Ini gue penasaran banget soalnya, kenapa dia pemainnya banyak banget anjir? Apakah bagus? Atau bandit beater pada umumnya gitu kan? Jadi ya kita lihat aja, oke? Okay? Ya ini kita udah dalam game ya. Dan anjir apa-apaan ini permanen gem pak? Kalian lihat. Ini udah ketahuan banget sih game-game kayak gini tuh biasanya emang ya gimana ya ya gitulah teman-teman. Jadi emang ya kalian bisa lihat lah permanen gem unlock gear 4 and second ini udah pasti ya pay to win pasti lah ya. 2 kali XP boost, 25 respin, ada di pak anjing, ada Mondino pak anjing. Sumpah pakai Dinomon ca, gila, ada 100 game. Dan harganya, oh my god, ya money grabber, tapi ya udahlah ya. Namanya juga game One Piece gitu kan, oke? Okay. Di sini ada race-nya, ya kalian bisa lihat race-nya nih. Paling langka di clan anjing 0,1. Dan katanya kalau kalian di clan itu kalian langsung dapat conquer haki. Dimana kalau kalian pengen conquer haki di sini kalian mesti bayar juga. Jadi mirip-mirip kayak King Legacy ya sih. Jadi kalau kalian bisa bayar conquer haki tapi bisa dapat juga dengan gratis gitu. Tapi kalau di sini dengan cara pakai di clan. Dan ya ini ada spinnya. Gue sekarang race-nya masih human ya. Burik banget anjir. Jadi ya kita coba aja spin. Ya ampun gak ada animasinya bahkan anjing. Spinningnya, wih 3 eye trap oke. Ya itu masih common sih tapi oke lah. Warnanya tadi warnanya kayak mythical anjing. Gue ditipu cok sumpah. Gue kira mythical dapatnya imagine, ternyata dapatnya 3 eye trap anjir. Oke lah. Spin lagi. Ini ada kodenya sih harusnya sih. Entar kita coba deh apakah kodenya mesti pakai di dalam. Dapat ming gua. Oke. Okay. Ya spin lagi aja lah. Gua masih dapat uncommon masih kurang gitu kan. Human anjing balik lagi gua no buff cok. Imagine. Ya udahlah. Oke. Okay. Ya kan bisa lihat di sini di bawah nih. Ada ininya ya apa game pass ya teman-teman ya. Oh my god. Parah sih money grabber ya, Pak. 50% drop rate. Oh my god, ini pay to win banget anjir. Legendary fishing rod. Root back 2 kali money. Ini apa nih? Unlimited stats refund. Oh my god, Dark Blade VIP. VIP aja 1500 Robux anjir. Gila. Unlimited fruit bag. Oh, berarti ada fruit bag biasa. Ada unlimited fruit bag. Oh my god. Ada fruit notifier juga. Oke. Okay. Oh ya, by the way di sini fruitnya tuh spawn 60 menit sekali kayaknya. Ya, terus ada di spawnnya juga. Gua enggak tahu di spawnnya berapa kayaknya 20 menitan dah. Oke. Okay. Ya, kita langsung play aja lah ya. Anjir lah. Alright, daily reward. Oh my god, ada daily reward, Pak. Oke. Okay. Ya, dapat 2 kali XP. Oh, lumayan sih dapat daily reward sih. Oke okay lah ya. Dapat random rare fruit nih. Dan ini day 2 juga nanti kita bisa dapat random common fruit. Alright. Oke, okay, welcome to Haze Piece. Utility like tutorial. Decline, nggak mau. Game ginian aja tutorial anjing. Ini udah pasti bandit beater, cok. Gue udah jamin banget ini pasti bandit beater tuh kan. Si namanya aja bandit. Oh my god. Ternyata ada chest. Chestnya bisa ngasih duit kah? Pasti lah ya ngasih daily reward bisa nggak ya chestnya? Ini apa di 2 ini? Oh ini itemnya. Oke. Kita pakai combat dulu. Combatnya kita lihat. Oke okay lah ya bentar tadi musiknya bisa mati sih. Ah dah musik mati ya. Screen shake juga off. Oke okay lah. Settingnya lumayan bagus sih. Gue suka settingnya ya karena settingnya lumayan lengkap juga nih. Weathernya bahkan kita bisa matiin. Haki UI kita bisa matiin. Haki UI dapet dari mana haki anjir? Ini belum tahu cow. Oke okay, oh ya apa nih? What is this man? Dapat 4000 beli. Oke okay, nice. Skywalk. Bisa skywalk ini apa nih? Ada skywalk cow. Yang satu. Oh, jadi kalian mesti nunggu gitu, cuy. Ini ada tulisan skywalk di sini. Ntar dia kayak ke regenerate gitu. Jadi kalian cuma bisa skywalk beberapa kali doang. Anjing, King Legacy banget.
ini King Legacy banget, cuma grafiknya bagus sih. Oh, jujur aja ya, grafiknya bagus sih. Bahkan ada AFK rewardnya gini anjir. Oke. Lumayan lah. It's not that bad. Kita coba combatnya dulu kali ya. Kita ngomong sama dia nih. Ini quest giver kan. Oke. Level 1 dulu lah. Thief. Oke, pertama Thief dulu, Pak. Oke. Ada tandanya enggak? Itu dulu dah. Paling enggak ada tandanya apa enggak nih? Wah, enggak ada. Imagine enggak ada tandanya, Pak. Kita enggak tahu di mana Thief ini kah? Is this Thief? Oh ya, yeah, this is Thief. Oke. Kita coba combatnya dulu. Oh my god. Bro. 2023 loh. Kalau ini game kayak 2019, ini bagus banget sih. Jujur. Kalau game kayak 2019 bagus banget. Cuman combat kayak gini terlalu basic ya gak sih guys? Kalau menurut gue sih terlalu basic combatnya kalau menurut gue ya. Oke lah. I mean, ya buat iseng-iseng gitu kan, nyoba-nyoba sesekali. Oke lah, tapi ya. Wih, apa tuh? Devil perut kah? What is this, man? Perut. Anjing dapat devil perut gue, cowok. Imagine gue dapat devil perut. Devil perut apa ini? What is this, man? Ini kayaknya oh ya spin kali ya? Coba. Makan. Ini kayak spin deh. I don't know. Maybe spin? Maybe no? Dapat devil fruit anjir. Gue lagi jalan-jalan doang loh. Iya nih spin ini. Spin. Imagine devil fruit spin, cok. Common pasti. Tapi gak apa-apa lah. By the way, di sini kalau kalian pengen rubah devil fruit itu gimana ya? Oh, bisa trade juga cuy di sini cuy. Oke. Okay. Oh, ini mapnya nih. Imagine levelnya udah sampai level 1000 anjir. 1900, bro. Ini apaan lagi nih? Ada tanda tanya anjir. Oke. Okay. What is this? Oh, ini party. Oke. Okay. Ya, ini cara ganti devil fruit gimana ya? Apa tinggal makan doang gitu kayak block shot atau gimana? Tantang kita lihat deh. Ini apa nih? Ada sword shop nih. Coba beli sword. Do you like to buy katana? Harganya berapa? 1200 beli. Bisa beli sih, belilah. Oke. Okay. Kita udah beli katana, bro. Kita coba combat pedangnya ya. Oh my god. Lihat enggak sih? Look at the animation, man. Kayak terlambat gitu. Oke lah, I mean. Ya, game gratis, teman-teman ya. Game gratis, walaupun ya ada pay to win-nya juga sih. Ada marine recorder juga. Tadi gue jadi apa? Jadi pirate kayaknya ya. Oke. Okay. Ini ada devil fruit. Oh, kita bisa beli di... Oh, bener kan? Ini kayak King Legacy banget sih. Kita bisa beli apa? Oh my god, pakai duit, no. Bisa pakai gem juga, cok. Oh, kita lihat devil fruit-nya apaan aja ya. Aduh, gak dikata. Gue tau ini Phoenix. Ini, I don't know, ini spikes mungkin? Ini legendary fire ya? Atau magma? Rare ini light ini. Oke lah ya, gue tau lah. Kita gak tau fruitnya apa aja anjir. Wait, oh ini ada nih, nah, ini. Bahkan bisa beli pakai robux gak tuh, imagine. Oke, clear, spike, chop itu common juga. Spin yang tadi gue makan ini common juga, oke lah. Bomb, dia common juga. Bari, banyak banget deh fruitnya, oke. Ini, bener kan ini mirip-mirip King Legacy anjir. Ada barrier, ada string. Oke, ini string Doflamingo kah? String uncommon, you serious bro? I mean, oke, okay. String uncommon bro. Pau uncommon. Oke lah. Ada sand uncommon juga. Buddha uncommon. Oh my god. Oke. Buddha ada mamot ya. Anjir bisa jadi Zoan juga di sini. Oke lah, not bad lah. Ada smoke walaupun gue belum tahu kayak gimana bentuk. Kayak gue belum lihat orang juga sih teman-teman. Ada snow. Anjir ada operation bro. Ada operation. Oh, gua kira ini modelnya. Oh, jadi kalau rare ke atas. Jadi gini, ini tuh mirip-mirip kayak One Piece cuy. Jadi kalau misalkan dia rare ke atas, dia not in stock. Kita masih nunggu ntar kalau dia udah muncul di stock baru bisa kita beli. Kalau uncommon kayaknya bisa beli terus-terusan deh. Uncommon sama common kayaknya bisa beli terus-terusan. Oke, okay. Ada gravity, ada operation nih. Gua penasaran banget operation, tapi operation rare cuy, bayangkan. Lalu ada light juga, ada flame. Oh, berarti yang tadi magma kayaknya deh. Ya, yang tadi ini magma ya. Ini flame kayak gini bentuknya, ada gas juga. Ada gum-gum, ada tremor. Oh my god, gum-gum rare bro. Oke, ada ice. Ada electricity, oh my god. Gila, bisa jadi eneru gak gue. Ada darkness dan phoenix legendary ya. Jadi ada 3 legendary, magma, darkness, sama phoenix. Oke. Zoannya 2 ya. Bentar, kita cek. Iya, zoannya 2 pak, cuman mamot sama legendary doang. Tapi ya oke lah, I mean jarang-jarang ada game One Piece buat devil fruitnya tuh Zoan ya, jarang banget. Cuman King Legacy doang yang banyak. Itu pun gak begitu bagus menurut gue. Oke, okay. Cuman ya kalian bisa lihat nih, grafiknya sih oke sih. Cuman ini gue gak tau nih AFK reward buat apaan ya, ini apa nih, kita cek dulu. Wait, gue sebelum chest gue cek dulu, ini ada Makino. Oh my god, ini East Blue kan anjir. Oke, okay. Would you like to learn how
Marine and Pirate. Ada kru-krunya, bro. Ada, ini apa? Bottle of cola, Nani. What is this, man? Loh, ini colanya. Ya ampun, bayangkan, Pak. Ini cola. Ini, astaga. Ini tuh modelnya gratisan, guys. Kalau kalian mau tahu ya. Ini modelnya gratisan. Emang basicnya kayak minuman kaleng di Roblox. Basicnya kayak gini bentuknya. Dan, ya, ya mereka bahkan tidak... Enggak diapa-apain udah, yang penting jual cola udah. Colanya bahkan bentuknya sama gitu kan. Oh my god, ya, yeah, this is another bandit beater, teman-teman ya. Dan ya hilang. Oke, okay. Udah gue pengen coba combat pedangnya dulu. Habis itu kita udahan ya. Gua enggak tahu apakah akan gue lanjutin apa enggak nih game. Ya, yeah, kan bisa lihat combat pedangnya juga. I mean it's okay. It's okay. It's not that bad gitu kan. Cuman mana ya? Mana ya guys ya? Ya ini kayak game-game itu sih, gimana ya? Oh ada stats juga di sini bro. Oke, ada stats. Stats ini apa nih? Kita kalau mau pakai skill yang spin, kita mesti naikin statnya ini 30 ya. Oke. Oh my god. Poin. Oh poin gue ada 17. Oke, gue pengen coba spin secepat-cepatnya cok. Oke, kita coba open dulu ini dapat apa? Nggak dapat apa-apa, duit doang. Alright. Ya, kita puter-puter dulu lah ya. Siapa tahu dapat devil fruit lagi, anjir. Dapat devil fruit loh, gua nanya. Itu nge-spawn apa orang buang atau gua nggak ngerti dah apa anda. Tapi ya, kayaknya dapat devil fruitnya nggak susah-susah banget sih di game ini sih. Udah legendary blacksmith, pak. What is this, man? Legendary blacksmith. Oke, kita cek dulu ya. Apa ini? Craft legendary item. Oke, ya. Ya, oke lah gamenya teman-teman ya. Kalau kalian... suka kayak game-game kayak semacam Bloxroot, King Legacy, I mean it's not that bad gitu kan. Menurut gue masih oke lah. Cuman ya terlalu bandit beater aja sih game ini. Cuman combatnya juga terlalu biasa aja menurut gue. Ya yeah. Kayak semuanya terlalu biasa aja sih menurut gue. Anjir, gak ada yang bagus-bagus banget gitu. Kalau menurut kalian bagus silakan kalian main. Gue akan kasih di deskripsi linknya. Kalian bisa langsung coba aja teman-teman ya. Dapat lagi nih. Imagine gak tuh, devil fruit lagi guys, look. Ini kayaknya devil fruitnya gak nge-despawn dah. Kok ada devil fruit lagi sih anjir? Ada devil fruit lagi bro, like it's the same. Sama-sama spin gitu. Aneh banget anjir, oke lah. Ya, gue gak tau kenapa yang main bisa sampai 15 ribu orang. I don't know man, tapi ya. Kalau kalian mau main silakan. Kalian bisa main, ada fisherman tuh kan. Bisa mancing di sini soalnya anjir tuh. Bisa, nih legendary berapa? Butuh game pass anjir, oke. Gua enggak tahu nih legendary buat apaan, Pak. Kapalnya oke. Okay. Oke, okay, kapalnya oke okay lah. Kapalnya enggak sebagus GPO udah jelas ya, tapi I mean ya kayaknya dari blok sama blok suit-nya masih bagusan ini deh, ya enggak sih? Kapalnya jalan sendiri anjir. Wait. Ini kapal jalan sendiri tadi. Wait, what? You cannot steal this boat. Wait, what? Oke. Okay. Oke, okay, gua enggak ngerti dah. Oke, okay, gua enggak ngerti. Kita ngomong sama Frankie dulu di sini. Imagine ada Frankie. Tukang kapal ya. Beli kalau misalnya tuh banyak banget game pass-nya sampai 3, Pak. Ada Exmas Sled, Speedy Striker, Coffin Boat. Oke, okay. Kita bisa beli galeon kayak enggak bisa deh. Oke, okay. Dia ya, enggak bisa. Bisa beli sailboat doang. Ini pada udah pada jago-jago. Udah double fruit dia. Dapat apa itu? Dragon kah? What is that, bro? Dapat devil fruit apa itu mereka, Jo? Apa kita coba gacha? Kita coba gacha. Gue pengen coba cari kodenya, oke. Okay? Kita coba cari kode dulu, kita akan gacha, oke? Okay? Oke, okay, ini gue dapet ya. Kita langsung coba aja, nih. Twitter, oke? Okay. Damn, successfully redeem, oke. Okay. Lumayan lah tuh, dapet 3 respin, dapet 15 gem juga. Dan dapet start refund, cok. Oke okay lah. Nih, oke, okay, kita masukin aja. Kalian kalau mau copy kodenya, silakan ya. Kalian coba aja, oke? Okay? Ini gue langsung copy dari Google, oke? Okay? Nah, kayak gini. Ini kayak masih bisa dipakai semua, dah, anjir. Oke, okay. Oh my god. Ada Conquer Haki, cuk. Look, ada yang punya Conquer Haki barusan, guys. Kalian lihat gak? Kelihatannya sih efeknya keren ya. Walaupun ya itu kayaknya basic-basic aja sih. Kayaknya kayak dari game zaman dulu aja yang One Piece Rose aja. Kayaknya emang kayak begitu gitu kan. Oke, okay, masih ada kode lagi? Udah gak ada. Oke, okay, ya. Kayaknya udah kodenya sampai situ doang sih. Oke, okay, kita punya 60 gitu kan. Kita punya 60 gems. Apakah gue bisa beli spin market? Nah ini kita coba ya. Pakai 50 gem bisa nih. Kita coba spin, oke? Okay? Mythical 0,5. Weh, ada mythical. Weh, what? Ada mythical tapi di sini gak ada, cok. Di Robux marketnya gak ada mythical. Tapi di ini ada mythical. Wait, what?
Ini udah kita coba aja. Coba aja. Dapat apa kita? Deng deng deng. Legendary, legendary. Yo ampun spike anjing. Ya ampun, bentar-bentar gede legendary loh. Ya ampun, dapat buah spike anjir. Yalah. Yalah. Ya oke, teman-teman ya, kayaknya itu aja lah untuk video kita kali ini. Gua enggak tahu apakah gua lanjutin apa enggak. Gua akan kasih linknya deskripsi. Oke, sekali lagi gua taruh deskripsi, kalian bisa coba main aja kalau kalian mau ya. Tapi menurut gua sih gua enggak terlalu tertarik sih kalau untuk game-game One Piece kayak gini ya. Tapi ya kalau kalian tertarik, kalian boleh coba mainin. Walaupun ini ya sama aja kayak game-game One Piece kayak Bloxroot sama kayak King Legacy. Mending kalian main itu sih kalau menurut gua ya. Walaupun grafiknya ini ya bisa dibilang ini lumayan lah, grafiknya not bad banget lah. Untuk tahun 2023 lumayan banget, walaupun combatnya ya basic banget sih. Terlalu basic menurut gua combatnya. So ya, thank you teman-teman semua. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal akhir. Lagi yang suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe mau, gak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Gue pengen nyuri Devil Fruit dulu nih. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.